Gak ada dari zaman Nabi orang kumpulkan makan-makan sampai Jumat nasi bungkus, orang suruh antri di depan masjid, di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah, mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Gak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri, nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Gak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri, anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata billah. Antum menjelekkan nama Islam. Mustauda. Gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Mesti kan enggak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar, shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW. Gak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan mengumpulkan uang orang, ini fitnah, fitnah, dan fitnah. Masing-masing, seandainya antum, umpamanya antum gak kumpulkan dana itu, apa dia gak makan? Apa dia gak buka puasa? Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini, admin menyajikan suatu hal yang bagi admin ini sangat tegas dan dapat membuat banyak pihak tidak setuju, juga tamparan keras bagi banyak orang dan instansi, termasuk admin sendiri merasa sangat tertampar dengan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Namun tidak mengapa, karena beliau menyampaikan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kebaikan, diterima atau tidak. Itu kembali kepada diri masing-masing. Intinya seseorang berdakwah sesuai dengan metodenya masing-masing. Dan inilah metode beliau. Tegas tanpa basa-basi. Mereka, para sahabat bertanya kepadamu tentang kepada siapa mereka memberikan nafkah dan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya. Katakanlah kepada mereka, Kul ma anfaqtu min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan itu, yang pertama pada kedua orang tua, yang kedua akrabin, sanak kerabat, yang ketiga yatama, orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang keempat masakin, orang-orang miskin, yang kelima wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan Allah mengetahui. Gak perlu diumumkan, gak perlu. Allah tahu. Kita sedekah sama orang sembunyi-sembunyi, Allah tahu kebaikan kita. Maka yang pertama kali kita memberikan nafkah kepada siapa dulu? Orang tua, kemudian istri, anak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, wabda' biman ta'ul, wabda' biman ta'ul, wa khairu sadaqa an dhahri gina, wa ma yasta'fif yu'ifahu Allah, wa ma yastaghni yughnihi Allah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah sedekah itu atau nafkah itu kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah selebih dari keperluan. Yang sudah kita berikan nafkah orang tua kita, istri kita, anak kita, masih ada kelebihan. Dan itu yang sebaik-baiknya kita sedekahkan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ini yang riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam.
Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang meminta, tangan yang di bawah yang menerima. Dua maknanya tangan di bawah itu. Tapi Nabi menyuruh wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang kau tanggung. Berarti yang kita tanggung, kita wajib memberikan nafkah. Pertama kepada orang tua, kedua istri kita, yang ketiga anak kita, yang keempat orang-orang yang kita tanggung. Apakah itu pembantu atau siapa yang kita tanggung, itu wajib. Baru setelah itu, selebih dari keperluan kita yang masih ada kelebihan itu, baru kita berikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang kita berikan, Allah sebutkan siapa dulu? Setelah orang tua apa? Al-aqrabin, sanak kerabat yang dekat. Saudara kita, family kita yang dekat dengan kita. Kemudian baru yang lainnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil. Dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan tetangga. Dalam ayat Al-Qur'an juga Allah sebutkan demikian. Di dalam surah An-Nisa di ayat 36. Allah menyebutkan wa bidzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kita mulai sedekah itu kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Artinya sanak kerabat udah tadi. Orang tua, istri, anak, kemudian sanak kerabat, kemudian tetangga. Kemudian baru yang umum, orang-orang miskin yang umum. Kemudian anak-anak yatim, kemudian baru ibnu sabil. Ini nas Al-Qur'an, ini dalil dari Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadis yang tadi, wa may yasta'fif yu'ifa Allah. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Dia jaga dirinya, dia enggak mau minta-minta dan tidak mengharap pada manusia. Itu Allah akan jaga dirinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Dia enggak mau minta-minta pada manusia, tidak. Tidak memelas pada manusia, minta belas kasih sayang manusia, tidak ada, sahabat enggak ada. Sama sekali. Mereka sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintanya kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Mereka enggak minta kepada manusia karena Allah menyebutkan demikian di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa di ayat 32, "Was'alullaha min fadli." Dalam kamu minta kepada Allah dari karunia-Nya Allah. Minta kepada Allah. Bukan minta kepada manusia. Jadi enggak ada sahabat merengek-rengek pada manusia. Saya sudah sampaikan berkali-kali tentang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau lapar sampai apa? Pingsan. Enggak minta pada sahabat yang lain, tidak. Itulah Islam. Itulah mengajarkan demikian. Itu cobaan, itu ujian. Semua rezeki sudah dibagi sama Allah. Enggak ada kalau larangan minta-minta, banyak hadis dan sudah saya bacakan di majlis ini. Jadi itu perhatikan, ketika Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sedekah, karena Nabi sebagai apa di sini? Ulul amri. Dan ada orangnya di situ yang susah itu, yang perlu dibantu depan mata. Lihat. Dan Nabi enggak menampung, Nabi suruh langsung memberikan kepada mereka gitu. Makanya ikhwanul fiddin azakumullah, kejadian ini hanya sekali. Dan kita, dan sudah berkali-kali saya sampaikan, kita sebagai talibul ilm sibuk kita dengan apa? Ilmu. Adapun yang soal masalah membantu ini, ada orangnya nanti, bukan kita. Kita. Kepedulian kita yang paling besar apa? Belajar agama, memahami Al-Qur'an sunah fahmi salaf, kemudian kita mengamalkan dan mendakwahkan kepada orang. Sekarang ada orang ya, sedekah kepada orang miskin dengan satu butir kurma atau dengan uang 50 ribu atau dengan beras, dengan orang yang mengajarkan dia bagaimana dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, lebih utama mana? Lebih utama mana? Lebih utama orang yang mengajarkan Islam kepada orang yang awam, yang gak ngerti agama sama sekali,
daripada orang memberikan makan. Lebih utama mengajarkan bagaimana cara dia wudu, mengajarkan bagaimana dia sholat yang benar, itu lebih utama daripada memberikan makan. Kalau makan bisa dicari sendiri, rezeki sudah dibagi belum oleh Allah? Sudah dibagi. Kalau ada orang yang kemudian dia pingsan seperti Abu Hurairah, tetap rezeki dikasih sama Allah sampai jatah rezeki dia habis, kemudian dia meninggal dunia. Tapi mengajarkan ilmu itu urusan kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita sebagai thalib ulum, sebagai dai, antum ajarkan enggak orang tentang Islam yang benar? Antum ajarkan enggak orang itu tentang tauhid, menjauhkan syirik? Engkau ajarkan tidak orang itu bagaimana mengamalkan sunnah, menjauhkan bid'ah? Bukan memberikan makan. Kalau memberikan makan, kok sekarang berubah sekarang dakwah ini? Ini enggak benar, ini menyalahi syariat. Enggak ada dari zaman Nabi seorang kumpulkan makan-makan sampai Jumat nasi bungkus, orang suruh antri di depan masjid. Di mana-mana sekarang ini. Apa begitu Islam mengajarkan? Mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama dakwah, mengajarkan orang untuk mengharapkan sesuatu pada manusia. Ini penghinaan kepada agama ini. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Orang suruh antri, nasi bungkus dikasih tiap Jumat. Apa Islam mengajarkan seperti itu? Enggak ada. Kalau antum mau sedekah, antum antarkan ke rumahnya tanpa orang lain tahu. Itu Islam mengajarkan demikian. Maka suruh kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukan orang suruh antri, anak-anak pondok diajarkan dari sekarang antri makanan tiap Jumat. Nasi bungkus. La haula wala quwwata billah. Antum menjelekkan nama Islam. Menjelekkan nama dakwah. Mencoreng karena sebagian orang mencari makan dari situ. Dan orang kalau udah biasa seperti itu, nanti hidupnya akan ada di kepalanya dia, kita udah enggak usah nyari nafkah. Kita udah ada yang nanggung nih. Pokoknya tiap Jumat itu di situ masjid ada tuh. Nasi bungkus. Udah. Ini ngerusak nama dakwah, ngerusak nama Islam. Orang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencari nafkah dengan sendiri. Para sahabat mencari nafkah dengan sendiri. Para anbiya war rusul alaihi salatu wasalam yang tempatnya di sorga, mereka cari makan sendiri, tidak mengharap pada manusia. Itu Islam aja, dan itu ayat banyak dalam Al-Qur'an menjelaskan demikian. Mereka enggak minta upah dari manusia. Itu mesti jadi pelajaran. Bukannya kemudian ngambil satu hadis, oh ini boleh sedekah. Kumpulkan sedekah, beda dong, di lapangan beda, sekarang ini beda. Ini kondisi sekali terjadi seperti itu. Kalau kita masih datang orang-orang miskin susah dari tempat yang jauh mereka datang. Kan dulu perjalanan Masya Allah di tengah padang pasir. Enggak ada tempat berteduh, enggak ada tempat juga untuk cari makan segala macam, susah datang Masjid Nabawi. Tapi kemudian Nabi melihat, mungkin Nabi menganjurkan untuk sedekah. Sudah sekali. Enggak seperti sekarang ngumpulkan sedekah. Orang ngumpulkan uang orang itu fitnah, fitnah, dan antum berat nanti pertanyaan di hari kiamat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta nanti. Itu hadis sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Dan itu berat tanggung jawabnya. Jangan antum jangan hubungan dengan itu. Di masalah dunia ini, antum sibuk dengan belajar agama ini. Orang yang paling rendah derajat dia sebagai orang alim, sebagai ustaz, menganggap dunia ini gak ada harga apa-apanya. Gak ada harga. Kok sekarang beralih kepada nasi bungkus? Kumpulkan apa? Segala macam lah, sembako, kumpulkan uang. Bahkan sekarang ini ada mustauda, gudang. Jadi pondok itu punya gudang. Gudang apa? Pakaian bekas, gudang barang-barang bekas. Kok jadi seperti itu? Mesti kan gak begitu. Tugas dia di pondok itu apa? Mendidik orang agar dia menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat buat umat, yang berbuat dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu kok ngurusin sekarang, ngurusin nasi bungkus, ngurusin iftar, shaim untuk orang buka puasa. Dari dulu juga orang buka puasa di zaman Nabi SAW, gak ada tuh orang kumpulkan dana untuk buka puasa. Antum nih cari kerjaan ngumpulkan uang orang nih, fitnah, fitnah, dan fitnah masing-masing. Seandainya antum, umpamanya antum gak kumpulkan dana itu, apa dia gak makan? Apa dia gak buka puasa? Tetap buka puasa. Ini kan kadang-kadang juga ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dia pengen dari situ makan, dia pengen dapat uang dari situ, dia juga pengen ingin apa? Dikenal hubbu dzuhur,
Dan ini yang bahaya ini sekarang ini. Baik untuk orang awamnya, pelajarnya, maupun ustadznya, pengen hubu zuhur, main dilihat oleh orang. Sekarang kan semuanya pakai apa? Allah. Semuanya difoto udah. Orang sakit difoto, orang ini semua udah diambil gambarnya. Ini enggak benar. Di mana keikhlasan antum? Sedekah yang paling baik yang tersembunyi. Shadaqatus sir yudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah SWT. Bukan ditampakkan pada manusia, bukan. Jadi ini hadis ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk sedekah. Nabi menganjurkan sedekah bukan dengan hadis ini, ayat Al-Quran banyak. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me know if you need anything else.